Tentang penggunaan mobil listrik, saya kira bagi Kota Makassar itu sama dengan semangat yang kita bangun selama ini. Yang pertama, kita sementara membuat COMO, itu mobil listrik, motor listrik, PPR, dan saya kira mobil-mobil dinas harus kita masuk untuk mobil yang tidak tergantung dengan bahan bakar fosil, yaitu listrik. Juga kami juga mengambil kebijakan untuk ojol deh kami jalankan juga, paling tidak mengurangi penggunaan BBM yang kemudian penggunaan BBM itu kita pakai untuk mensejahterakan teman-teman ojol. Nah, jadi ada dua dampaknya bisa sekaligus. Dan saya kira kami siap menerima perintah untuk penggunaan mobil listrik dan insya Allah kami akan mempercepat penggunaan mobil listrik, pembuatan mobil listrik Kota Makassar, yaitu COMO dan motor keliling ATT. Untuk sekarang mobil COMO ada berapa yang digunakan? Baru sementara di satu yang Riano, sementara satu kita siapkan. Berarti menjadi rencananya kapan akan ditambah lagi? November kita dan kemudian setelah sudah dapat izin kita akan produksi massal.